Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di Jewel Cave. Kita akan cek ke dalam seperti apa. Oke. Gengs, jadi jadwal turnya itu jam 1.30 dan kita masih punya waktu sekitar 1 jam kurang lebih nunggu. Akhirnya kita putusin untuk makan siang dulu di sini. Kebetulan di sini ada kafenya juga. Jadi kita makan siang, isi bensin karena ini udah jam 12 lebih ya. Ngopi-ngopi cantik sambil nunggu next tour. Oke, sambil nunggu makanan saya jelasin. Jadi di sini ada sekitar 1 2 3 4 goa yang bisa dikunjungin. Tapi ini ada apa sih? Nglinggi Cave, Mammoth Cave, Lake Cave, sama satu lagi itu Jewel Cave. Nah, tadi kita ke Lake Cave kan. Nah, sekarang kita akan ke Jewel Cave. Untuk tiket masuknya sendiri masing-masing goa atau cave itu harga tiketnya $22.50 untuk satu orang. Kalau kita beli single tiket, maksudnya kita beli masuk ke satu gua terus beli tiket, masuk ke satu gua kita beli tiket. Tapi kalau kita belinya sekaligus atau borongan ya istilahnya ya, sekaligus itu lebih murah. Kayak tadi saya beli tiket di Lake Cave untuk masuk ke Lake Cave dan sekalian beli tiket juga. Ya. Thank you. Thank you. Oh, from everywhere. Yeah. Thank you. No, it's fine. Thank you. Oke, ulangi. Jadi tadi saya beli tiket untuk masuk ke Lake Cave, sekalian juga beli tiket untuk masuk ke Jewel Cave gitu ya. Nah, untuk di Lake Cave-nya itu normal harganya $22.50 untuk satu orang. Nah, untuk gua kedua dan seterusnya kita dapat diskon, jadi harganya $16 satu orang. Tuh, ini kita berdua tadi di Lake Cave $45, terus sekarang di Jewel Cave $32. Gitu, tadi totalnya kita bayar $77 untuk dua orang untuk dua caves. Makan siang kali ini kita order kentang goreng, ada strawberry milkshake, dan ini pizzanya, geng. Makan dulu, selamat makan. First gate we walk through, just got to pull that gate closed. You happy to do that for me? Yeah, cool. So first gate, there's also a couple low rocks as we walk in, so if you're a bit taller, just be mindful of your head. But when you are ready, you can follow me. We'll start making our way down into that gate.
Okay, gengs, kita baru keluar dari guanya, masih ngos-ngosan seperti yang tadi, ada banyak anak tangga, tapi worth it, dalamnya keren banget. Kita nafas dulu, setelah itu lanjut kemana lagi, belum tahu. Okay, gengs, udah nafas. Sudah beli souvenir seperti biasa, magnet untuk ikut tes, dan kita lanjut perjalanan.